sekali nih. Bang Yasona nih. Ya. Kita ini sekarang banyak sekali berita ya. Masyarakat tuh sedikit-sedikit mengadukan hate speech ya. Dan apa melanggar undang-undang ITE gitu. Pendapat abang gimana sebagai orang hukum, Bang? Memang saya dulu, pertama dulu memang belakangan ini dengan sosial media sosial yang begitu bebas sehingga banyak orang kadang-kadang karena tidak paham hukum ya dengan mudahnya terperangkap dengan bahasa-bahasa apalagi orang-orang yang tidak terdidik kan, orang-orang yang tidak paham. Memang disinilah perlunya polisi, para penegak hukum betul-betul menyaringnya. Apakah ada unsur malicious intent, artinya niat jahatnya, mensreanya harus ada. Oke. Okay. Jadi jangan sembarangan saja. Kalau memang karena tujuannya memang hanya komentar aja, tidak ada maksud intent untuk merusak karakter orang. Ya. Harus dipertimbangkan. Tapi sosialisasi juga menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Dengan ini kan sekarang kita media sosialnya begitu di Facebook, bebas, Instagram, Aduh, Twitter. Saya saja, waduh kalau saya mengikutinya dan melihatnya, kadang saya lihat begini aja. Apalagi memberikan komentar, kadang-kadang kan ada kebijakan-kebijakan saya, seperti pembebasan napi loh. Wah bahasanya kasar-kasar. Bahasanya na'udzubillah lah. Saya hanya berpikir begini, kalau seorang memberikan komentar seperti begitu, berarti satu, kurang terdidik. Oke. Okay. Dua, kurang mendapat budi pekerti. Oke. Okay. Ya. Untuk apa saya pusing dengan orang-orang yang tidak terdidik? Yeah. I wasted my time. Ya. Yeah. Udahlah, let's go. Oke. Okay. Kalau kita stres memikirkan itu. Yeah. Gitu. Oke, okay. Udah. Bang, kita main. Wah, ini babak kita lucu-lucuan aja. Rias lah, Bang. Ya, inilah permainan rapid test. Uish. Bukan rapid test begini. Enggak lah. Pak Menteri hanya saya minta ya abang untuk memilih satu dari dua alternatif ya. Ya. Dan inilah soal pertama. Jadi pendeta atau politisi? Politisi. Oh politisi. Walaupun saya sebelumnya dimintakan jadi pendeta. Nomor dua bang, menjadi kalau boleh milih, menjadi anak sulung atau anak bungsu? Saya anak sulung. Anak sulung. Kebetulan saya anak sulung. Iya, makanya saya tanya. Lebih enak. Lebih enak. Bukannya sempat komplain jadi anak. Tidak juga, tapi memang tanggung jawab menjadi lebih besar. Besar. Okay. Pastilah. Nanti kita akan bahas. Terakhir bang. Privilege. Kalau harus milih, lompat batu atau surfing? Waduh, ini dua-duanya berat. Iya, bang. I prefer surfing lah. Surfing? Ya. Oke, okay. Baik. Inilah akhir dari babak rapid test. Jadi dulu betul ya bang, dulu diminta menjadi pendeta oleh orang tua. Diminta jadi pendeta. Oke. Okay. Tapi saya tidak jadi karena saya nasihat abang sepupu saya. Oke. Okay. Dia bilang belum ada loli yang maju. Oke. Okay. Udahlah kalau jadi pendeta nanti sintua aja. Udah sekarang sekolah aja lah jadi jangan pendeta lah. Dan sekarang terlebih menjadi menteri. Iya. Terus abang dulu kan katanya sempat terberitakan berat juga kan menjadi anak sulung gitu bang. Oh berat pastilah karena kita kan tanggung jawab ya sekarang misalnya orang tua saya gak ada. Ya pastilah sebagai anak sulung kita kan selalu menjadi kadang-kadang adik-adik minta pendapat. Makanya, dan kenapa abang gak milih anak bungsu? Saya anak bungsu enak lah bang. Enak memang anak bungsu tapi kemanjaan. Saya punya anak bungsu, I can see that. You can see that. Kadang-kadang spoil. Oh not me. Kenapa bang lebih milih surfing daripada lompat batu bang? Kalau surfing kalau lompat ada di mana-mana, lompat batu itu hanya di Nias. Lompat batu di kampung kami di Nias itu batu apanya? Iya, iya. Tempat apanya? Juga apa, landasan pergi dan landasan. Iya. Salah, bisa kepala pecah. Why don't you pick it? I think surfing is fun. Fun? Iya. Oh fun. Itu kalau abang harus melakukan, lebih apa bisa fun. Surfing? Saya berenang bisa, jadi lebih mudah pasti surfingnya. Kalau lompat tapi dua-duanya juga lompat batu juga kagak. Tapi lompat batu yang membuat Nias menjadi terkenal. Iya. Oke. Okay. Ya. Bang, Nias juga terkenal dengan surfing yang baik. Surfing ya, one of the best in the world. Iya. Abang pernah mencoba? Saya membuka apanya aja, membuka turnamennya tahun lalu. Oke. Okay. Bang,
Abang kan ada Bataknya lah separuh ya kan? Ya. Jadi orang Batak kalau nggak nyanyi itu nggak afdol katanya. Saya dengar bocorannya ini Bang Yasona itu suaranya maut. Ondal. Suaranya wah. Jadi kalau gitu. Tantowi dan Helmi Yahya itu baru maut. Itu baru ngeri. Tapi boleh lah kita coba ya. Kita coba-coba aja deh. Oke. Okay.